Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Imam Arifin. Dan pada video ini kita akan mereview sebuah mobil keluarga yang sangat legendaris dan yang pasti harganya murah. Ini dia Toyota Kijang Kapsul LSX manual tahun 97. Oke, jadi ini dia mobil keluarga legendaris dari Toyota dan hingga saat ini mobil ini masih memiliki banyak penggemar karena Toyota Kijang Kapsul LSX ini memiliki banyak sekali kelebihan. Nah, di antaranya kelebihan dari mobil ini adalah tenaganya kuat, kemudian berpenggerak roda belakang, jadi dipakai untuk perjalanan jauh, medan yang berat, insya Allah mobil ini kuat. Kemudian joknya 3 baris menghadap ke depan semuanya. Dan yang paling sangat disukai adalah perawatan dari Toyota Kijang ini sangat mudah. Spare partnya juga banyak banget. Dan mobil ini juga sebuah mobil yang sangat serbaguna ya. Multifungsi, bisa dipakai untuk bawa banyak orang maupun banyak-banyak barang. Dan masih memiliki banyak kelebihan lain. Nah, seperti apa detailnya? Yuk kita langsung review mobilnya secara menyeluruh. Nah, ini dia bagian headlamp. Mobil ini menggunakan headlamp berbahan kaca. Di bagian samping ada lampu kota dan juga lampu sein. Selanjutnya di bagian tengah, di sini ada grill yang sangat simple, disertai aksen krom di sekelilingnya dan logo Toyota di bagian tengah. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan bumper ya, bumper tambahan. Ini dia bagian mesin dari Toyota Kijang Kapsul LSX tahun 97. Bagian ruang mesin ini cukup besar ya, dan tidak begitu padat. Mobil ini dilengkapi mesin berkapasitas 1800cc karburator. Jadi perawatan dari mesin mobil ini mudah banget karena masih menggunakan karburator dan bisa disetel keiritannya. Dan kelebihan dari mesin ini adalah perawatannya mudah banget ya. Jadi kalau mobil mengalami kendala, insya Allah banyak banget bengkel yang bisa membenahi kerusakan mesin dari mobil ini. Kemudian ruang mesin dicat dengan sewarna bodi dan ini catnya masih bagus, masih orisinil. Kondisinya oke banget, jarang ada unit yang seperti ini, apalagi Kijang ya. Kemudian untuk bagian afron, ini masih orisinil, masih bagus dan insya Allah bukan bekas laka. Kondisinya oke banget. Untuk bagian kap mesin ini juga masih sangat bagus, terawat dengan sangat baik. Toyota Kijang dilengkapi ban dengan profil 185/80 ring 14. Untuk velgnya kondisinya masih bagus banget, rem depan menggunakan cakram. Kemudian di bagian fender di sini ada lampu sein ya. Ini dia LED dan ada emblem Kijang dibalut dengan aksen krom. Di bagian samping ada side body molding berwarna hitam serta ada aksen kromnya. Nih, tampilannya bagus banget. Untuk bagian spion, ini covernya warna krom dan untuk kacanya masih bagus ya, masih orisinil. Sudah ada talang air, ada antena dan untuk handle pintu menggunakan model cungkil. Dan ini sudah diberikan garnish
chrome. Interiornya istimewa. Ini terawat dengan sangat baik ya, masih rapi. Di sini bahannya soft touch semi kulit, kemudian bahan fabric. Kemudian di sini ada engkol ya, belum power window karena ini tipe LSX, tipe standar. Ada speaker dan untuk joknya masih original, bahannya fabric kombinasi kulit. Kondisinya masih bagus banget. Ini dia interior dari Kijang LSX 97. Mobil ini sudah saya nyalakan mesinnya, AC-nya juga sudah saya nyalakan. Dan untuk bagian setir menggunakan setir palang 2, ada logo Toyota di bagian tengahnya. Klakson juga masih kenceng. Tuas bagian kanan untuk lampu dan tuas bagian kiri untuk mengatur wiper. Speedometernya seperti ini. Normal ya, tidak ada malfunction di sini. Kilometer 382 ribuan. Untuk ukuran mobil keluarga tahun 90-an ini adalah kilometer yang sangat wajar. Di sisi kanan ada kisi AC, ruang penyimpanan terbuka yang cukup kecil ya. Di bagian tengah ada tombol hazard di sini, sepasang kisi AC, ada tuas untuk mengatur AC, ruang penyimpanan terbuka, ada lighter dan juga ada audio touchscreen. Nah, ini karena tidak terhubung dengan device ya. Jadi harus dihubungkan. Nah, ini ada beberapa pilihan. Jadi walaupun ini termasuk mobil tua, tapi fiturnya sudah cukup lengkap. Ini harus ada ini, internet. Oke, kita lanjut lagi. Di bagian bawah di sini ada asbak, kemudian ada tuas transmisi manual 5 percepatan pastinya. Ada handrem dan di sini ada konsol box. Tapi sepertinya konsol box ini hanya tambahan saja karena Kijang tidak ada konsol box yang seperti ini. Di bagian kiri ada kisi AC dan laci penyimpanan tertutup. Kemudian ini layout door trim. Ada safety belt, hand grip model fix, kemudian sun visor ya, masih standar. Ada spion di sini, spionnya juga standar, dan di sini ada tempat untuk menyimpan tisu. Serta ada lampu baca ya, di sini ada lampu baca juga, dan pada bagian driver ada sun visor. Overall kondisi mobil ini masih oke banget pada bagian driver. Yuk kita lanjut ke jok baris kedua. Baik, ini dia. Kita ke jok baris kedua. Bagian door trim rapi banget ya. Di sini semi soft touch, bahan fabric, ada engkol dan di sini ada speaker. Jok baris kedua masih utuh, bahannya kombinasi fabric dan juga semi kulit. Tapi sayangnya tipe LSX ini belum dilengkapi dengan headrest. Nah, jadi headrest cuman ada di bagian depan saja. Ini dia. Di bagian tengah dan juga paling belakang belum ada headrestnya. Kemudian di bagian atas ada hand grip model fix. Untuk plafonnya masih oke banget ya. Dan ini layout dari dashboard Kijang LSX bensin tahun 97. Nah, di bagian belakang, jok baris ketiga juga masih oke banget, masih bagus, masih utuh. Untuk kaca bagian paling belakang, ini bisa sedikit dibuka menyamping. Nah, kondisi masih bagus ya. Masih oke banget, tapi fiturnya minim karena AC-nya cuma single blower. Dan ruangannya cukup lega. Di bagian atas ada lampu baca. Baik, kita sudah berada di bagian paling belakang dari Kijang LSX 97. Untuk shop lamp kondisi masih oke banget dan ini diberikan variasi garnish lampu. Ada emblem Kijang, logo Toyota, dan juga di sisi kiri ada emblem LSX serta stop lamp yang masih bagus juga. Di bagian atas sudah ada spoiler. Ini bagus ya, spoilernya
dan kita cek bagian bagasi. Nah, ini dia. Untuk bagasi cukup lebar, tapi tidak begitu luas ya. Tapi untuk menyimpan 4 galon ini masih cukup banget. Kondisinya bagus ya. Jadi kalau mau lebih banyak ruangnya bisa ditarik yang jok baris ketiga, dilipat. Oke pemirsa, jadi Kijang Kapsul LSX tahun 97 full variasi ini dijual dengan harga yang murah, hanya 62.900.000 dan masih bisa nego. Ada juga bisa membeli dengan sistem kredit syariah ya. DP minimalnya adalah 22 juta, kemudian angsurannya 1.681.000 kali 3 tahun, 2.249.500 kali 2 tahun, dan 3.953.000 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini adalah bodi utuh kaleng tipis, catnya mulus banget. Kemudian interior full orisinil masih bagus. Mesin 1800cc, AC dingin, kaki-kaki oke, velg ring 15. Kemudian mobil ini sudah banyak variasi tambahan ya, banyak banget. Kemudian untuk nomor polisinya plat B Jakarta Selatan, pajaknya sampai Agustus 2023 dan STNK sampai Agustus 2024. Bisa kami bantu pajak atau mutasi. Jadi Anda yang minat untuk mobil ini langsung hubungi saya supaya bisa memiliki mobil Kijang yang legend ini. Karena mobil ini punya banyak sekali kelebihan. Insya Allah nggak akan rugi kalau punya mobil ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.